Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat kembali ke channel saya Kimi Mops. Minggu ini ada kejadian pelik sikit, macam yang korang tengok awal-awal video tadi. Wiper saya gerak sebelah aje. Wiper kiri nampak dia lembik. Okey, so hari ini projeknya saya nak tengoklah apa yang patut. Okey, kemungkinan lah sebab sistem wiper ni, kalau korang nak tahu, dalam cover hitam ni dia ada macam sendi tau. Takut dia punya apa, bracket sendi tu dah tercabut. So wiper hidup yang belah kanan ni je lah. Ini je yang bergerak sekarang ni lah. Yang ini yang nampak dia dah lembik lah. Siap boleh tolak-tolak macam ni lagi kan. So hari ni saya nak buka cover ni, saya nak buka wiper, saya nak tengok lah apa benda yang tak kena dalam ni. Takut dia punya sendi tu, dia punya bracket tu tercabut ke, patah ke apa ke. So hari ni saya nak tengok lah, ok. Sebab sekarang ni pun musim-musim hujan dekat Selangor ni, so agak bahaya jugalah kalau drive kereta tengah-tengah hujan kan. Tapi nasib baik lah wiper belah driver ni elok. Kalau dua-dua tak bergerak, pisang mat. Hari ni saya nak buka lah, ok. So kalau tengok daripada skru-skru dia, sebab saya pun first time nak buka ni. Kita try lah slow-slow. Ni ada dua clip. Wiper ni kita cabut. Dia punya pencongkir ni kan. Cabut. Ok, ni skru 12. Ni pun sama lah. Pun sama, 12 juga. Kita cabut ni dulu and then kita buka lah cover ni. Ok, so jom kita buka. Ok, sorry, bukan 12 14. Pakai spanner 14. Buka je lah. Buka dulu wiper. Pakai spanner ataupun box 14. Kita nak tengok lah apa yang tak kena ni. Jarang-jarang berlaku ni. Jarang-jarang berlaku. Tiba-tiba pula kena dekat saya kan. Nasib baik tak ada apa-apa kan. Okay, kita buka dulu wiper. Okay, lepas tu ni kita tarik-tarik lah. Okay, tak tepi dulu. Ni pun sama. Buka je. Tapi saya suspek dia punya sendi lah. Dia punya sendi je ni. Kan. Ataupun kita try tengok dia saya nak on apa? Nak try on wiper, tengok dia punya tu bergerak ke tak. Kan. Okey, on kunci. On kan wiper. Lepas tu tengoklah kalau besi tu bergerak. Besi bergerak. Ok, so menunjukkan banyak daun. Buang dulu daun. Ok. Takut skru tu tak rapat. Kita apa, kalau skru tu tak rapat, senang cerita lah, senang kerja lah. Kita try balik. Kita try je. Tak salah kan. Tak cuba tak tahu. Betul tak? Mana tahu. Sebab tadi skru ni tak adalah longgar sangat pun kan. Kalau nak cakap skru ni tak ketat ke apa, sebab tadi saya buka pun tak adalah longgar sangat. Tapi tak tahulah. Kita tak tahu kan. Benda jarang-jarang berlaku. Cuba ketatkan sikit. Okay, so sekarang ni saya swap wiper. Maknanya yang wiper kanan ni saya pindahkan ke sana. Sebenarnya wiper tu yang untuk belah kanan ni,
Tapi saya saja je lah tukar. Saya nak tengok, saya nak swap kan. Saya swap untuk kita nak tahu lah. Masalahnya elok. Nampak? Wiper elok ha. Okay, so bila macam ni menunjukkan tak ada masalah lah sendi dalam dia tu. Yang ada masalah ni, kalau korang nampak lah, dia dah makan tau. Dia punya gigi-gigi dalam tu, dia macam dah rata. Dia macam dah makan, dia dah rata. Nampak tak? Tak tahulah korang boleh nampak ke tak problem. Okay, so menunjukkan kena tukar batang wiper ni lah. Batang wiper ni kena tukar. Okay, so sebab bila saya tukar yang batang wiper kanan pergi ke kiri, lepas tu saya ikat lah elok-elok kan. Sebab saya nak test kan. Nampak? Elok je ha. Bergerak je, tak ada masalah lah. Okay, so sekarang ni saya dah dapat kenal pasti wiper kiri tu yang problem lah. Dia punya batang dia tu, batang tu ada masalah. So sekarang ni saya kena cari batang wiper yang baru lah. Kena cari ni yang baru lah. Okay, so sebab hari ni hari Ahad, tengoklah kot ada kedai kedai spare part ke yang buka hari esok, hari Senin. Saya akan beli batang wiper yang baru lah. Dia punya one set, dia punya batang ni ha. Macam yang saya tunjuk tadi kan, dia punya batang tu dah makan. Ni ha. Okay, dia punya batang ni ha. So kena tukar one set lah cerita dia. Wiper ni dia dah makan. So gigi dia dah rata lah, gigi dia dah tak ada. So wiper tu dia slip lah. Wiper tu slip, memang tak bergerak lah cerita dia batang ni. Okay, so nanti kita sambung balik lah. Alright, bye. Okay, so saya sekarang berada di AJ Auto, geng-geng Inspira, Lancer GT, Cameras lah. AJ Auto ni dekat area Kota Damansara, dekat Jalan Teknologi kan. Senang datang korang, waste je lah AJ Auto. Ni lah AJ Auto, mesti boleh jumpa ni lah. So sini famous lah, Mon-mon Inspira, Lancer GT, nak bawa on tebo. Ni macam ni, ni handsome juga ni. Inspira ke Lancer GT tak tahulah kan, tapi memang handsome teruk lah. Ni saya beli second hand lah, wiper arm. Yang lama tu dah kapuk lah. Okay, so ini yang baru. Dia punya tu memang cantik lah, gigi dia tu kan. Yang lama dah licin dah gigi dia tu. Okay, so jom kita sambung. Kita sambung eh. Kita sambung video. Alright, terbaik. Okay, so jom kita pasang. Pakai box 14. Okay, ni 14. Ni yang baru. Okay, pasang dulu. Pastikan masuk apat-apat eh. Ni lah, dia punya ni apa, gigi dia tu biar ni lah, biar semua kena lah. Okay, masuk balik skrup, letakkan balik. Okay, and then kita test. Tengok kalau dia berlaga dengan trim bawah tu ke kan. Okay, kita test. Okay, okay, maknanya dia tak berlaga eh. Nampak macam okey, dia tak berlaga. Dia tak berlaga dengan plastik cover bawah ni. Pastikan dia tak berlaga lah. Okay, kita tengok, kita tengok dekat-dekat sikit. Nampak dia tak berlaga. So dia turun pun ngam-ngam je. Dia turun ngam-ngam je. Okay, ngam. Macam yang saya set up, kalau wiper belah kanan ni, belah driver ni kan, pastikan dia tak berlaga dengan trimming bawah ni.
dia tak kena, and then bila dia naik kan, dia naik, dia tak belaga dengan pillar ni. Maknanya dia betik, dia berhenti ngam-ngam dekat ujung jari saya ni. Dia berhenti kat situ, cantik lah, dia tak belaga. Okay, so untuk wiper passenger, pastikan nampak yang bawah ni dia tak belaga dengan plastik trim ni, maknanya dia ngam-ngam je. Okay, and then kedudukan dia dekat sini lah. Okay, kalau boleh kedudukan dia kat sini, maknanya dia cantik lah. Lepas tu cover dia ni tutup balik lah. Cover dia ni masuk, dia ada slot tu kan, masuk dulu kat lubang tu, lepas tu just tekan saja. Okay, ngam. Alright, so settle kita punya tutorial pada minggu ini. Okay, so sekian saja video pada minggu ini. Jangan lupa untuk like kalau korang rasa video ni bermanfaat, dan juga subscribe channel saya, Kimi Mops. Semoga kita berjumpa lagi di lain video. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh komen dekat bawah lah. Okay, so kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.